Makasih ucapannya. Yang pasti rasanya puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah bisa membuktikan kembali dari yang sebelumnya di All England bisa lawan Cibutet juga. Tapi kita juga nggak bisa cepat puas di sini ya, karena namanya ini event gede, Premier of Premier, pasti kan dimana ada kesempatan pasti kita bisa harus manfaatin apa yang ada di depan mata. Jadi untuk hari ini kami berdua bisa mengeluarkan apa yang kita punya, komitmen, tujuan, dan fokus yang terbaik hari ini. Mas Rafi sendiri bagaimana? Kalau saya pasti ketemu teman sendiri lebih tegang udah pasti. Tapi kemarin saya udah sempat ngomong, siapa yang lebih siap, mereka mungkin bisa lebih unggul. Jadi ya mungkin kita bisa di poin-poin akhir aja mungkin kita bisa lebih tenang. Jadinya kita bisa dari poin dari mereka. Teman-teman media, ada yang ingin bertanya? Ya kita kan sebagai yang lebih muda otomatis tenaga kita bisa lebih banyak dari Cibutet atau enggak Bang Owi, ya kita harus yakin aja sama kemampuan diri kita sendiri. Jadinya yakin sama main kita sendiri, otomatis soalnya juga pasti goyang lah atau gimana, kecuali mereka memang banyak pengalamannya, tapi kita tetap yakin sama partner aja, jadinya bisa ngimbangin. Ya, saya juga kan jarang ditonton juga sama orang tua. Apalagi dengar dia ngomong, ayo semangat atau gimana, teriak-teriak. Pasti hati saya juga tersentuh lah. Jadi saya punya kekuatan kedua jadinya. Ya otomatis saya udah poin-poin akhir ya udah. Nekat aja lah. Omongan ayah saya ke saya tuh jadi buat saya jadi berani. Jadi nekat, jadinya bisa kayak gitu. Mungkin yang di game kedua saya sama Gloria, terutama saya buru-buru ya, jadinya walaupun kita menang angin malah jadi bumerang sendiri buat kita. Harusnya kita bisa lebih tenang, bisa lebih nurunin bola. Kuncinya sih sebenarnya di situ aja, kita mati-mati sendiri. Kalau misalkan kita bisa lebih tenang lagi, dia pertama aja udah nggak enak, kedua kalau misalkan kita menang angin terus kita bisa lebih tenang, soalnya lebih gak enak lagi. Jadi masalahnya kita buru-buru aja, itu aja. Kunciannya sih dibanding permainan ini untuk besok gimana? Yang pasti sama ya, kita totalitas all out lah mbak, namanya lawan senior yang pengalamannya lebih dari kita. Kita juga kan nggak mau sampai di sini aja gitu loh. Maksudnya walaupun ya endingnya kita kalah atau apa, setidaknya kita udah ngeluarin yang terbaik. Jangan terputus sampai di sini. Terima kasih.